Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Banyura Rofiq. Teman-teman suka pegang remote TV seperti ini contohnya. Hampir di setiap remote TV itu ada tombol yang berwarna merah, hijau, kuning, biru. Nah, fungsinya apa? Tidak banyak yang tahu karena memang fungsi dari masing-masing warna ini beda-beda. Tergantung dari TV-nya dan tergantung dari aplikasi atau program yang sedang dibuka. Hampir semua remote itu ada tombolnya. Ini contohnya dari remote Panasonic. Perbedaannya kalau di LG ini tombolnya sudah ada merah, hijau, kuning, biru. Nah, kalau di Panasonic ini tombol warnanya jadi satu. Ini dia. Ada di sini tombol warnanya, cuman satu tombol. Di remote-remote yang lain ini ada remote LG juga, ada tombol warna, TCL, ada tombol warna, dan banyak remote yang lainnya yang pakai tombol warna juga. Kita akan coba yang LG, bagaimana fungsinya dan bagaimana cara makainya. Kita coba di TV LG, kita tekan pengaturan. Lalu cari yang untuk memfungsikan tombol warna tersebut. Di sini tidak ada. Nah, di sini di program biasanya ada. Sekarang ke sesi jualan. Jadi mulai sekarang, setiap video yang saya upload, saya akan jual satu produk yang harganya pasti dijamin paling murah seluruh Indonesia. Dan produk tersebut saya nggak jual banyak, hanya mungkin satu atau dua unit. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Kali ini saya akan jual ini, handle pintu buat kamar mandi. Teman-teman bisa cek harganya berapa, mau cek di toko boleh, mau cek di online boleh, di Shopee, di Lazada, atau dimanapun boleh, terserah. Cek harganya berapa untuk produk ini. Nah, di konten ini saya jual ini dengan harga Rp30.000. Konten ini saya upload tanggal 21 Juli 2022. Jadi kalau yang nontonnya sudah lama dari tanggal ini, jangan harap ini masih ada. Bagi yang baru nonton, semoga masih ada. Kalau berminat silahkan hubungin nomor saya yang saya cantumin di deskripsi. Ini harganya Rp30.000. Boleh dicek dimanapun, harganya nggak mungkin segitu. Di sini bukan. Sorry. Nah, ini contohnya. Edit ke semua program. Nah, di sini ada DTV, radio, dan TV. Kita coba yang DTV. Nah, di sini terlihat di pojok kanan bawah. Di situ ada merah kunci atau buka kunci, kuning pindah, hijau lewati atau pulihkan, biru edit nomor program. Nah, itulah yang nantinya akan dipakai tombol-tombol ini. Jadi kalau kita mau pindah, kita tekan tombol yang warna kuning. Contohnya begini. Kalau misalnya yang 800 mau dipindah ke bawah. Jadi klik 800, terus tekan tombol warna kuning. Baru kita arahkan mau dipindah kemana. Di sini misalnya. Oke, nah. Itulah fungsinya. Misalnya lagi tombol warna biru buat edit nomor program. Berarti kita pilih misalnya ini yang paling bawah, MNC TV. Klik, terus klik tombol warna biru. Nah, ini buat edit nomor program. Ini 8011. Saya coba jadi 801 MNC TV. Nah, sudah keedit. Tadinya 8011, sekarang 801. Di masing-masing TV beda-beda penggunaannya, masing-masing warna tersebut tergantung dari program yang sedang kita buka.
Contohnya lagi ini. Coba contoh yang lain. Nah, ini. Kalau tadi buat pindah itu warnanya kuning, kalau sekarang buat pindah warnanya merah. Jadi kita pakai warna merah buat pindah. Misalnya mau favoritnya GTV, GTV klik lalu tekan tombol warna merah, maka dia akan pindah ke favorit. Nah, begitu. Warna hijau untuk merubah nama grup. Nah, favorit satu misalnya. Nama grupnya, ini nama grupnya, kita mau ganti, bisa namanya diganti dengan menekan tombol warna hijau. Jadi masing-masing TV penggunaan tombol warna itu beda-beda tergantung program yang sedang dibuka. Contohnya lagi ada pada TV Sharp misalnya. Tombol-tombol ini biasanya dipakai ada yang buat nampilin subtitle ketika kita nonton film misalnya, atau buat repeat kayak gitu. Jadi tergantung dari program yang sedang dibuka. Demikian tutorial untuk hari ini, semoga bermanfaat. Terus untuk produk ini kalau sudah terjual, sudah laku, terjual ke siapa, saya akan share di video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.